Dana Fajar dan Merah mulai mendekat. Tatkala itu pula, perubahan hari mulai berganti. Bahkan titian hari yang telah berlalu, kini sang surya mulai bersinar di awan kelabu. Dengan perahu layar di tengah samudera menghampiri pada lelendal sinyal loi dasya. Dan sekarang kini waktunya dan saatnya kami kru sebagai singa dadut Ratu Ignada akan membuka pegelaran sejarah kuno bersama yang berkasa Ratu Ignada. Ibu pembawa jet sekeluarga sekaligus sebagai bermasyarakat Desa Gandengan Pulau Tuku yang terkasih, tentunya di kesempatan suasana hari yang berbahagia ini, yang perkasa Ratu Ignada akan membuka lembaran sejarah dengan bangga misteri bendungan Kali Celangcang dalam episode Siluman Lawang Sigalawang. Sebuah manifestasi atau miniatur kehidupan anak manusia yang penuh kreasi dan variasi serta imajinasi insan seniman canggih serta diwarnai beberapa bentuk peristiwa dan kejadian pemberontakan, penjagalan, pemerkosaan, dan hak merebut harta dan singgasana. Namun di balik itu muncullah sosok ksatria wiranuraga yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya dan menegakkan panci-panci kebenaran dan keadilan di tataran bumi persada. Mitra muda yang berbahagia, sinopsis cerita sengaja kami mas dan kami gelar di kesempatan sore hari ini tentunya masih bersama yang perkasa Ratu Ignada. Di kesempatan suasana sore hari ini akan menekan sebuah judul cerita yang bertajuk dengan bangga misteri bendungan Kali Celangcang dalam episode Siluman Lawang Sigalawang. Ayo
wah 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 prajurit injang itu mindake rangga. Ayo injang itu mindake rangga pati yuk. Para prajurit prajurit kabeh epa kumpul merbayak saya haja rasa ngaguk kengelan lan ajeng rasa ngangkluh para awak pada pegel ya hincang itu mindake kakang Rangga Pati apakah sariramu wis buru kabeh duru-buru ya ana. Sengaja metu si padepokan ternyata tekan ning alas iki isun garepan buka bendungan kali jelangjang ai kono kak iya arep pendiki nih gak arep pendik kari baik bakal bocakin di bakal ngomong kari iya mau dari yang ini kang tas mangan lengkoh di tuang bokat siraku mangkat ya karo winda sing tanane soek mau nek iki kene mampir dikit ning kakano ning kono kok. Hei sengaja sariramu tekajak mene iku ning Rangga Pati kok tek met bantuane ae konan iya ya wis ayu arepan abang bedol bolet jagat udan bae oh tadi arepan ngeduk sumur kalaka banyune
Ai dan diarepan apa kini Kang? Sing dimaksud Rangga Patik sengaja kanggo buka bendungan Kali Jelangjang kanggo nganokaken para petani supaya banyu pada ngalir aja kekurangan banyu lawan sandang lawan pangan. Wis ngerti sira? Iya. Wis paham? Sok karepan jaluk apa sira? Kang. Nun. Ana bayarane beli kuno Kang. Cih. Jaluk bayaran. Heeh. Bakal wong usaha iku aja nganuk jaluk bayaran. Ai konan. Pegawean dingin dikerjani nemben jaluk bayaran. Ai beli Kang, kena kita nek kudu sare utange akeh. Sira mah pun bae ning Ratu Ignada. Dadi utange pirang-pirang. Beli kena kara-kara gak mabuk ujlak nang. Ah, sira kena mabuk ujlak. Ih. Dadi sira ki ngomong-ngomong ki sabarane. Ai durung ngeru ta. Sok kenalan di iya. Prajurit anyar ki, prajurit anyar. Prajurit. Prajurit anyar. Sabarane. Are kita. Iya. Akan polet. Ah, siapa? Si polet. Kayak karung wah, karung polet. Lah kasejene apa? Ya ampun dipaini wong tuane aku nukang. Hai. Prajurit, wis siap kabeh? Aduh siap-siap Kang. Pedama pusaka, segala pacul, segala linggis. Aja melang, aja melang. Segala golok wis ana kabeh. Aja melang. Golok cilik wis ana, golok cilik Kang. Ih, ana golok cilik yang ketik dah. Iya, ana beca cilik wis ana. Beca Pak. Beca cilik. Ku nek arep jalan-jalan ning Alpamini apa? Sing dimaksud aja nganggo beca, aja nganggo mau ke apa sih Raka? Golok cilik. Golok cilik. Mesin gawa kan? Pacul wis gawa durung. Ae wis anak-anak. Diketuk bendungan iki. Wis ana wis komplit. Wis komplit. Lah dala. Rupane prajurit wis siap-siap. Anak tumindak ke sapa sih Natriae? Awas prajurit. Ditunggu di lantai oya. Salah, ada satu orang siapa ini? Cih, awas prajurit. Awas, aja lancar ini loncat di telinga kamar mana? Di siap, di putar letter O, di canak. Awas siap, ayo di letter O. Satu, dua, tiga, siap. Lari yang ini riang mulane gak aja pada guyon matane gak aja pada lengah aja pada lengah aduh riang sih dikekuk batu sampai dikebuki ya leng iya lah kurang ajar aja sampai lengah siapa manik ini leng rupane ladala dioyak leng. Ana suarane apa kini Let? Awas Let. Ini ana ere apa dah? Ji. Ana. Aduh, kini rame nemen golongane sirat kini Let. Ana. 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 Ana maning let balane sirak ini. Ana. Ji. Ngapa ini ya? Sunging, anu suwing. Lah. Ana lang. Rupane ae uang. Ya ae. Duh, sampai latah. Lah, nglek nek nambang. Sampai latah kena teleng lambene blat telu. Lah nyembarangan ini mangkonil anu ini kayak NMA dan iran anane nak mak lo sira si let menang let durung urung amang durung weruh lah emang angin kayak NMA luwe aran ini mang
Sapa? Ini Ulmin ini, Mang. Oh, Ulmin. Ulmin, anak ini kawan. Sapa? Ulmin. Oh, Ulmin. Ulmin, dan ini. Molane kesaparane sing bener. Ulmin. Kok ayo menang ya? Ulmin. Ana singkatane beli sing aran Ulmin. Wah, ya mirang-mirang, Mang. Apa singkatane aran Ulmin? Iya nek diarani Ulmin, maune gara-gara wis menang Ul mlayu Nimin. Wah, biasa ning jati barang ning bulak asem-asem iki. Anu, Mang. Mang, nun. Tulung-tulung, Mang. Priwen. Aduh, rek ilangi pusing ini, Mang. Pusing kenapa? Aduh, mulai ditungkun, Mang, nyari niak, Mang. Cih, kune jelur luru dukun. Kau kasih raki luru dukun di kematin kucu wadon, pengen temen kucu wadon. Orang pengen punya wadon, Mang. Pengen kira-kira oli warisan sing mertua. Orang. Arikun sirah luru dukun pengen apa? Mang, rek imang luru dukun nyoten. Rek ini dari MC beli payu-payu. Ya. MC nya pada bekaro lamun pengen MC kaya ratu nya MC nya ratu Iknada pada baik. Oh yang undak imang reang mah tadi sirah sinti lamuni pengen jadi MC amang reang oh beli ngajak ngajak riwin nih oh blok oh rada galak kok sih dikoblok-koblok semuanya ganteng ya dikoblok-koblok oh, bangor ganteng reang nih ngang. Ganteng ini ngendi lah aja sing ini telengnya nyok mah sing ngendi sing anak sing cuh tower yang dipadal Mang tadi sirah pengen dati MC iya Mang lagi ulan itu mundulung ini Mang baka wong dati MC kurang gampang orang ngomong diwin nih Mang pokoknya kudu bagus wah yang ya pokoknya mulanya Mang yang ngulan itu ngunyoten yuk mayar yang juaranya enak nggak Mang sedurunge mangkat ning dukun tak coba dingin nyomak mingin ning Gus ning pribadine sun coba kaya ngapa sirake kaya pinter Mang ngomong apa arep dicoba kongkon nembang jaluke kokon dadi MC pengen dadi MC apa pengen dadi penyanyi iya vokalis oh dadi vokalis coba jang kaya ngapa ya weh, kongkong pengen berhubung nyampir bawa tuan rumahnya kongkong sawer oh tuan rumahnya kongkong sawer iya lumayan anggongkong sepeknya Mang anak beli tuan rumahnya sing tamu sing terbon masih anak beli konon ayo bakalak ahinyar monyinya arta oh aduh ya anak tamu yang atuh coba bokat be anak sing sawer nih kene Mang rek pada mana nembang cerita dari yang ini Mang cerita apa kuneka itu karena ditinggal wong wadon mayang iriman direbuti bening mertua cih kuneka mertua ada serakat temen direbuti tadi aku mau tak kawe lagu Mang oh kawe lagu ayo pak iya pak pengen baru coba juaranya Imam coba suara kayak apa ayo nang iap nang pokoknya biar kayak konon ya aduh parangan baik ano obloknya lah iya beli kerungu baik pengen tak cepat hurain ya iya beli kerungu baik mau kaya konon kan ayo nang iya nang ayo siap ya siap pak kaya pelatihan ngeirian ditangka didisangka suaranya hahaha nang bahagia benar mulani mertua lalu diina wadah di hati ini wong wadon pengen punya beletak sangka beletak nyana tuan rumah diundang bapak tuan rumah ibu tuan rumah kita
terus wong aku tak karepe awe ngapa sing nyanyi wong lanang sampai ngetes atine terus oleh panggilan ko jalan-jalan sing ibu tuan rumahmu masih ibu tuan rumah ajak ibu tuan rumah ayo ibu tuan rumah asik ibu tuan rumah nyaweret sing pohon duit asik ayo ibu tuan rumah sing pohon duit kuno oh terus mi kuno terus mi mertua Mang mimi hanya nyawer ning niang. Anu, bitak sangka bitak nyana. Kemarangan kaya kene. Dulmit bagian wong kaya kene rezekine pirang-pirang. Ya kaya kene enggak emek ini, Mang. Ben, dul ben. Dul. Nembang maning enggak sampai jan maning. Ora pianggup anya. Bukan bareng sawer maning. Dulmit. Ora iya ira nek maning ira. Bitak sangka bitak nyana sira. Wah, karungan ya. Sampai butuhan rumah nyawer kosit kulis 20 juta sira. Ya karung aja. Sira matur kesuwun beli karo ibu tuan rumah. Lah matur kesuwun, Mang. Kesuwun konon. Iya matur kesuwun. Oh, blek ini nyewut bae. Ya ngalok kesuwun, kesuwun. Ada kok nyedek kampung ini. Wis. Dulmit. Ah. Aja sira aja enak-enak ning kene. Hongkos wis oli, aja ngalang-alang itu mindake pribadine ku. Lah, ora jane nyina. Kita ingan ning kene irek mumo. Subar-subar kemane kan Dulmit? Hayo. Mangga dina klip pinggir sing darek niscaya jil bakar tak angkuk-angkuk dina. Ayo. Aja mani pribadimu. Ayo. Pira kantel kulitnya sira Dulmit? Ayo, kok irek engan wuruh. Kamu telah kasih bagus, lenyak-lenyak kabe, sing ganteng reyang dewe. Padha gantenge sing endi sirake? Ning kira sirake. Aja ning tempat rumah. Ayo. Aja ganggu pribadine rak kapati. Aduh, akan ne mayung rojane tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Ayo. Melayunya santer bareng oleh saweran mau bangor hai para prajurit kabeh ya memang bener sifatnya pribadi rangka pati kudu ana rintangan dan kudu ana halangan tapi si raja jalan kekili kati ya tetap bendungan ini kudu dibongkar saat ceki kesana letaklah kesana mana sini saya sampai tidak muka kegabah bareng awas awas pribadimu kegabah bareng sun arep membedahkan bendungan yeah. Apalah yang artis saliramu sun pengen takut hei Sinatria aja lancang ngomong aneh siraki teka-teka ngomongnya mengkonon siraki siapa rane isun yeah. Orang lancang ya iya yeah. Sebenarnya isun pengen takon pribadimu apakah tujuanmu apakah sing dibagusakanmu pribasane wong tani iki lagi subur makmur gemari pahlaw jinawi saliramu arep gegabah arep bedah arep bendungan apakah dimaksud saliramu sedurunge pribadi Rangga Pati karep ngomong isun Sinatria sapa siramu arane arane sapa ya Raka Pati Raka Pati memang bener Raka Pati iya Raka Pati budak bunuh wah mene arane Rangga Pati karep ngalang-alangi suminggak sumindake pribadi Rangga Pati bumindak bumindak sih lagi
Ira sing salah. Iya. Kumindak. Oh, kumindakmu. Hai Sinatria. Dudu Sinatria isun. Lanang ora sirake. Emang lanang. Bakal wong lanang iku Sinatria. Bakal wadon arane dudu Sinatria. Belukan baik Kang Satria. Kang Satria iki wis laka ya tanggane wawanku. Hai. Apa sira garap ngalang-alangi tumindak Ranggapati? Memang bener insun arep ngalangi tumindak sampean sing arepan bedah bendungan iki ya. Apa maksud sampean arep bedah iki? Perlu apa? Perlu nek ada baik kanggo bagi-bagi masyarakat sing lagi pedrit kekurangan banyu. Aja di posi baik. Ganti dingin boleh deh. Anong-anong teka-teka main selonong baik. Garap ngalang-ngalang itu mindah ke pribadi Ranggapati. Yang kau dingin. Iya boleh. Kanggo anak-anak kalet. Tadi saliramu iki asli ye. Wis kedeleng sandangane, wis kedeleng pakaiane. Iya. Saliramu kemungkinan sekretaris. Ah, sekretaris. Yang deleng sandangane bagus. Iya. Deleng pakaiane mewah. Bener. Gawa prajurit. Iya. Gawa backing. Berarti sampean iki sekretaris negara. Termasuk ke pribadi Ranggapati sekretaris negara. Memang bener. Dudu masalah mengkonon Sinatria. Apa sih kali maksudmu? Isun pribadi Ranggapati melas arep masyarakat cilik. Apa melas apa gawe sengsara sariramu? Wis bagian Dermayu Barat, urua wis jagar langkau dan urua wis sewa pada saat buru-buru pang tibang kanggo adus apa di badan yang sampean sampean kesal aku mindak. Sing dimaksud sampean sal tu mindak iku priwen? Ya emang harus tertutup masalah bendungan. Beli bisa sampai gak gabar arep ngebongkar bendungan. Oh, jadi sampai gak kalang-alang itu pindah ke pribadi Ranggapati konon. Memang benar. Bira kandel kulitnya sari rambut tak takar sirah. Cuman isun ya? Iya. Tipis sekulit bawang. Cuman sekulit bawang. Orang kandel cuman sekulit bawang isun. Lamun sumpah mana sairamu garap ngalang-alang itu minda ke isun Ranggapati garap ngalang-alang bendungan langkai dingin Ranggapati. Ini kemuyu maning beli kita pengen kemuyu kemuyu bahas sirama ya rokena mas. Apa? Ya rokena mas iya sampai ini ngotot-ngotot temen jelas arep membuka bendungan iya aku mindakmu sampai arep membuka ilmu apa ha? Sok sampai pengen mertua ilmu apa karo kita isun dia pusaka iya yeah. Sampai duwe coba cabutan kaya ngapa pusakamu wow. Pengen uru lan pengen kumandu iya si darah ini ngecek ini ngecek dilang sampean dibuka dingin ya ngecek orang ngecek dibuka dingin dengan sampean ya kader model keris-kerisan asli. Sok pengen uruh langsir ke sekira ya. Suntrik saliramu saksen iki terus nang sampai sore sampai maghrib sok ayo terus tarik let sampai maghrib sampai isa ga tarik let sirah lah ketenang alat ini kan alat tarik tarik Allah ada aja buka kartu siraku. Alon. Aja mani sirak. Oh, ditaleni. Sok dibuka talie, dibuka bentinge, dibuka tapie. Lamun bisa lolos. Puges jangkeun sun. Waduh, bakal mekene subar-subar kemanikan.
Wis aja kesuwen sinatria kabeh ya prajurit. Diputer di letter O model kaya kenen. Hai sinatria. Ada kamu kena perang ondel kau sira. Orang gampang segitu. Ingsun pribadimu. Sama penghalangannya diri pribadimu orang bakal ikhlas kalau masyarakat sampai kemukahanan itu jadi nyawa taruhannya. Wes saja kakek ngomong toya kemana kiri kemana kiri kemana reng setiur yang lain bureng banyu reng setiur yang banyu kiri kemana reng setiur yang lain yuk coba cek nakal emang isung pengen uruh kemampuan seliramu ayo siapa dingin tapi orang bakal isung kemampuan sebabnya apa seliramu kan bisa menandingi diri isun isun orang bakal menjadi kecelakaan masyarakat menjadi kebiasaan masyarakat dari perisun orang penang seliramu bakal pengen buka bendungan ayo bro sepenggurnya awas seliramu lajalah durung apa-apa durung tak buka ilmu dari Melayu dingin hai wai 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 sinatria sekian wis paham kabeh ya prajurit hayo pada disiapkan kabeh direncanakan bendungan kali Jelangjang awas diputer ya awas kudu siap-siap dibuka bendungan. Ana suara awas ana suara tanpa rupa dilangan led dingin di Lateni Lajal Jual maning manusia iya Umbalancang Umbawani sing dimaksud sampean Umbawani harap berdua tambak lawak siklawo iya orang gampang jal maning manusia iya yin sila pengen ambedah tambak lawang siklawo iya jalut syarat syarati sing dimaksud sampean jaluk syarat-syaratnya apa kuno wadus kendit mok tumpeng ayam po ayam ireng pahit tumpeng poleng mok sing dimaksud sampean apa isun Ranggapati tak jumpo nih gih Ranggapati iya yin sila art ambedah lawang sibrawung gampang dini ngangil sarapi sing dimaksud gampang lawan angil pada-pada sila ambedah lawang sibrawung tumbale jaluk getie bocah wadon kang masih perawan lajalah repot maning baik sanggup papa bagian kodingin karepan tuker pendapat karo prajurit aneh maning baik ya jaluknya tak baik wedus kendit beli gelem tumpang poleng mong jaluknya ketie perawan ini disini kawe putem bukan terganti karo ketie palet mong sepet ketie wawan aduh wangur mewarasani iya wawan mah wangur kuno apa dan... maning ketie corot baik leder repet-repet daging waras beli kah hai rota jenawa iya Ranggapati tak jumponi ning sampean iya sing penting lamun andek kata wis dijumponi apakah bisa dibuka bendungan iki Ranggapati iya
yen sira wis nyumpuni getye prawan harap esuk arep sore srong pedan kanggo masyarakat sira. Ladala hai prajurit ning kene kan laka prawan priwiti kan Cangglatene ning wilayah kene. Ya wis ayo Kang, luru dicolong bocah. Akeh wong nonton, akeh wong nonton. Sing prawan. Sing lak kembuke colongen. Sing prawan iki sing. Ayo, gulati. Bocah colong. Colongen. Bagus. Iku prajurit rangkap pati bagus. Ya. Kini anak sabuk ini. Sing gawe penghalang. Podari sing ada di podari.